بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الهجا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد al-mustafa wal-mujtaba -al wa ala alihi wa sahbihi dawil huda man syubbihu bil anjumi fil ihtida amma ba'du khabratal muhtaramin fadilatul habib hadi asgaf habib umar asgaf dan semua hadirin rahimakumullah yang saya hormati serta para santri-santri yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukrulillah di malam ini kita dapat bermuajahah untuk bermajelis taklim taklim wal maulid An Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kehadiran kita di sini Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan syafaat nanti di hari kiamat amin Allahumma amin pada kesempatan ini saya mengangkat tema tentang urip iku urup urip iku urup yang mana artinya urip itu kehidupan urup itu ya hidup hidup ini maknanya kita membutuhkan sebuah kehidupan maknanya kita bisa membantu orang lain bisa bermanfaat untuk orang lain ini urip akan disebut sebagai urup. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna anil munkar Wa ula'ika humul muflihun Sadaqallahul adzim Surah Ali Imran Yang mana artinya dan Jadilah di antara kalian umat yang yada'una ilal khair Ini poin pertama Yada'una ilal khair da'a yada'u da'watan da Ngajak-ngajak Jadilah kita orang yang mengajak-ngajak kepada kebaikan Agar kita menjadi orang yang terbaik Atau orang yang Waltakum minkum ummatun Jadi umat yang mengajak-ngajak kepada kebaikan. Hal ini pun sering dilakukan para ulama mengajak orang-orang untuk beribadah, mengajak orang-orang untuk bersolawat kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Persis yang ada di majlis ini kita diajak bersama oleh beliau Habibana Habib Hadi Az Zegaf. untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kisah menarik di dalam kitab An Nawadir Imam Al -Qalyubi. Beliau menjelaskan pas di bagian 45 merdeka 45. Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat beliau itu didatangi oleh putrinya Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha Ya abadi wahai ayahanda aku lapar Sayyidah Fatimah matur kalih abahi kancing nabi saya lapar wahai ayahku aku tiga hari belum makan wahai ayahku Rasulullah membuka bajunya sama wahai putriku aku juga belum makan Sayyidah Fatimah belum makan tiga hari tapi Rasulullah lebih dari tiga hari itu empat hari Sallallahu alaihi wasallam Bagaimana seorang Nabi, seorang Rasul, orang yang paling mulia di muka bumi ini Sampai empat hari belum makan Walhasil beliau Kanjeng Nabi kemudian keluar rumah mencari agar bisa untuk makan beliau dan putrinya. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Kebetulan ketemu dengan akrabi, wong badui, wong desa Kelutuk atau wong badui. Orang badui ini punya tanaman yang ingin disiraminya kanjeng Nabi Matur hei badui hei akrobi apakah boleh saya membantumu nanti bisa diberikan sesuatu oh iya silahkan orang badui ini tidak tahu bahwa itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam walhasil Rasulullah mau menimba dari sumur untuk disiramkan kepada tanaman Satu timba dihadiahi tiga kurma Setelah ditimba dapat satu langsung diberi tiga kurma Masya Allah langsung beliau dahar beliau makan tiga kurma tersebut dan beliau ingat sama Sayyidah Fatimah di rumah kalau belum makan akhirnya beliau menimba lagi nimba satu dua tiga sampai ke delapan timbaan mau ke sembilan pas ke sembilan itu talinya pedot tali pedot Rasulullah juga bingung bahwa mutahayyirun walhasil akrobi datang wahai kenapa tidak ditimba lagi talinya putus langsung Arabi marah-marah dan menampar wajah Rasulullah. Setelah ditampar, apa yang dilakukan Rasulullah? Balas menampar, buatan Rasulullah, buatan balas. Nampar. Diambillah gayung yang jatuh di sumur itu karena pedot tadi diambil dengan tangan beliau biadhi syarifah diambil lalu tergapailah timba tersebut dan diberikan kepada Akrobi tersebut. Setelah itu beliau pulang. Karena delapan kali timbaan maka delapan kali tiga dua puluh empat kurmalah yang dibawa Rasulullah. Bon, saya tak pulang. Akrobi pikir-pikir itu sepertinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Beliau seolah-olah itu, itu tadi siapa, Rasulullah atau bukan? Dan beliau yakin, ternyata itu adalah Rasulullah. Akhirnya, salah satu tangan beliau dipotong, dipotong dengan sendirinya. Setelah dipotong, namanya orang dipotong itu mesti ada rasa sakit, pingsan. Setelah pingsan, datanglah kelompok orang-orang pengembala yang kemudian melihat ada orang tergeletak disiramlah air akhirnya akhirnya bangun dari pingsannya walhasil minta tolong ketemu dengan Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam dengan keadaan tangan yang terputus sowan datang kanjeng Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam pintu diketuk Assalamualaikum ya Rasulullah Rasulullah tadi napa beliau lapar dengan put putrinya pas makan bareng Sayyidina Hasan wal Husain digendong sama beliau di pangku dengan Sayyidah Fatimah akhirnya wahai Fatimah bukakan pintu siapa yang mengetok pintu datang orang Arabi tersebut dengan membawa tangan yang terputus Ya abadi ternyata ada orang Arabi yang seperti itu Rasulullah datang langsung kepada orang tersebut Wahai Arabi, kenapa engkau tanganmu kau putus dengan sendiri? Ya Rasulullah, maaf. Aku tidak tahu kalau itu adalah engkau, ya Rasulullah. Maka maafkanlah aku, ya Rasulullah, dengan tangan yang kupotong ini tidak layak untuk masuk surga kalau tidak mendapat ridhamu. Walhasil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memaafkannya dan disambunglah tangan itu tanpa ada medis bukan dokter bukan siapa-siapa inilah mukjizatnya baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kisah inilah yang menjadikan kita semua tahu bahwa bagaimana kita harus mencintai Rasulullah mencintai duriah-duriahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka urip iku urup maka hiduplah untuk bisa membantu yang lain seandainya badui tadi tahu bahwa itu adalah Rasulullah tentu dia tidak akan berani melakukan seperti hal hal tersebut Mosok kanjeng nabi dikon nimbo. hanya dikasih satu timba tiga kurma subhanallah Bismillahirrahmanirrahim Wal minkum ummatu yad'una ilal khairi wa yakmuruna bil Poin kedua Wa yakmuruna bil Maka yang kedua adalah kita ini memerintah kepada hal-hal yang baik ada orang yang tidak mau melakukan kebaikan monggo diajak diajak ini kemudian bukan terus ditarik ayo kamu harus ikut saya mboten kita perlu mengajak dengan bil ma'ruf dengan kebaikan dalam hal ini pula ada kisah yang menarik ada tiga pemuda yang pernah masuk ke dalam gua gara-gara jalan-jalan akhirnya masuk ke dalam gua yang guanya tertutup oleh batu besar lah ini Jangan sampai kita ini tidak mengikuti orang-orang yang soleh. Tiga-tiga orang ini nanti memiliki amal yang berbeda-beda, yang dapat mengangkat atau dapat membuka batu tersebut. Yang pertama, laki-laki ini orangnya berbakti kepada kedua orang tua. Bagaimana pengabdiannya kepada orang tuanya? Beliau selalu ada untuk orang tuanya. Ini hadisnya hadis yang sahih Beliau itu membantu kedua orang tuanya sampai menyiapkan susu Ketika orang tuanya sebelum tidur Pokoknya orang tuanya itu beliau birul walidin kepada orang tua Setelah berdoa ya Allah Semoga apa yang telah aku lakukan dengan kedua orang tuaku ini menjadi amal soleh sebagai wasilah untuk bisa membuka batu besar yang menutupi pintu gua terbuka hanya sedikit saja kemudian yang kedua sama bermunajat kepada Allah ya Allah dulu itu ada orang yang kucintai ya Allah bintu ami nabaw bintu ami sepupu anak wedoe pak lek ada orang yang paling ku cintai ya Allah dan aku hanya ingin cintaku dibalas. Tapi cintanya buatan, buatan dibalas. Allahumma Muhammad. Saking demennya dengan anak pamannya itu atau sepupunya, beliau ini tadi ingin hanya diterima cintanya tetapi tidak diterima. Walhasil di tahun berikutnya perempuan tersebut datang minta bantuan kepada laki-laki tersebut. Minta sejumlah uang wakila 30 dinar atau 30 juta. Kemudian orang tersebut memberikan uang itu secara cuma-cuma tapi ada syaratnya. Ya takkei tapi wonten sarate. Lah napa? Diajak seperti itu, Di, diajak begitu-begituan. Yang namanya perempuan butuh, nggih. Nggih, Mas, siap. Setelah masuk kamar dan hal itu akan terjadi, tetapi sang perempuan bilang ittaqillah. Mas Pudiyo karo Gusti Allah, Mas akhirnya laki-laki tersebut redeg dan enggak jadi tidak tidak jadi batallah hal maksiat tersebut dan perempuan ini membawa uang 30 dinar tersebut Ya Allah jika memang itu perbuatanku menjadi amal soleh bukakanlah batu yang menutupi gua ini akhirnya terbuka sedikit dan yang ketiga ini ada orang yang pernah memperkerjakan, memperkerjakan beberapa pekerja Hanya satu yang belum diambil bayarannya Ini bukan berarti dia mau tidak membayar pembuatan Semua diberikan gaji tetapi satu orang tidak mengambil sendiri Ketika beberapa bulan datanglah pekerja tersebut meminta gajinya dan orang tersebut yang memperkerjakan tadi sudah diinvestasikan menjadi dan tumbuh kembang menjadi banyak sapi, banyak onta, banyak kambing. Pekerjanya minta wahai fulan, dulu aku bekerja, aku lupa belum mengambil gajiku. Mana gajiku? itu fulan ambil semuanya tuh yang ada kambing ada sapi ada unta semuanya punyamu wahai fulan apakah engkau serius ya aku serius itu semua adalah gajimu diambil semuanya dan tanpa meninggalkan sedikit pun ya Allah jika memang amalku yang tadi itu memang amal yang saleh bukakanlah batu yang menutupi pintu tersebut dan terbukalah jamaah rahimakumullah ini maknanya kita berwasilah dengan amal-amal soleh kita amal-amal yang telah kita lakukan bisa kita amalkan bisa kita buat wasilah agar doa kita diijabai Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma Muhammad memerintah kebaikan inilah Poin kedua yang ketiga adalah Wayan Hauna Anil Mungkar. Jadi setelah Nabil Ma'ruf, kemudian Nahi Mungkar. Wayan Hauna Anil Mungkar ini adalah kita ini melarang orang-orang yang berbuat mungkar. Bagaimana kita bisa mencegah kemungkaran-kemungkaran ini terjadi? Maka setidaknya kita memiliki sifat yang pemberani untuk menghilangkan kemungkaran-kemungkaran tidak cukup dengan yakmuru bil ma'ruf maka tiga poin yada'una yakmuruna yanhauna ini semuanya menggunakan si'gat fi'il mudorek yang artinya mulai saat ini dan akan datang kalau Al-Qur'an turun sejak zaman Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka semenjak diturunkanlah surah tersebut sampai nanti hari kiamat tetap sama. Jika kita ingin menjadi orang yang baik wayan hauna anil mungkar mencegah dari kemungkaran. Ada orang yang berbuat kejelekan kita cegah. Ada orang yang melakukan maksiat Kita ajak untuk kebaikan Maka fa insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik Maka hadiah kemerdekaan kita ini yang ke-75 Di samping itu kebetulan kita ini sudah masuk kepada bulan Muharram 1442 Mari kita Buat diri kita Keluarga kita Masyarakat kita semua menjadi Orang-orang yang soleh Dan untuk menjadi orang yang soleh Itu dimulai dengan diri kita Keluarga kita Insya Allah akan menjadi lingkungan Yang semuanya soleh Di dalam kitab Ta'limul muta'alim Pasti babu tahsil Ini kebetulan banyak santrinya Babu tahsil Ini menarik Ada dua orang sama-sama Muridnya Imam Abu Hanifah yang satu namanya Sayyidi Syekh Hasan bin Ziyad Syekh Hasan bin Ziyad ini beliau memiliki keunikan sudah sepuh tapi masih mau belajar Nek kita ini sudah sepuh, nge, biasanya rotok males ngoten. Lah ini tidak, Syekh Hasan bin Ziyad ini umurnya sama Nina Sanah 80 tahun itu baru mulai ngaji baru mulai ngaji Subhanallah tembaki wanton 80 tahun enggak ada 80 tahun baru mulai ngaji dan ngajinya 40 tahun berarti binten 120 tahun belajar selama 40 tahun tidak pernah tidur di atas kasur yang mongko zaman saat niki pondok-pondok itu menyediakan kasur Gih. maka beruntunglah yang dulu mondok tidak pakai kasur yang dulu mondok langsung gelar klosol, gelar tiker gelar sajadah langsung tidur, nah itu nikmat di zaman dulu, zaman sekarang tidak bisa mondok harus pakai kasur SOP standar operasional pelayanan Nah, Sayyidi saya Hasan bin Ziyad inilah beliau 40 tahun ngaji yang tidak pernah tidur di atas kasur dan beliau menjadi alimun min ulama dan 40 tahun beliau menjadi mufti atau menjadi ulama. Jadi pas 80 tahun tambah 40 tambah 40 sama dengan 160 tahun beliau wafat ala Muhammad. Yang kedua, sama-sama muridnya Imam Abu Hanifah adalah Saidi Syekh Muhammad Hasan Ashibani. Muhammad bin Hasan Ashibani ini punya kebiasaan yang unik. Kalau ngantuk, itu beliau membawa air untuk ditempelkan di matanya, dicipratkan di matanya sebab yang namanya ngantuk itu panas panas itu bisa reda dengan hal-hal yang adem air adalah obatnya maka para ulama itu mengikuti jejak beliau biasanya kalau mutolah ah kitab menyiapkan sebotol gelas isinya air Gih air gih boleh plus kopi nah ngotot malah lab, lebih lebih sahih Ketika orang itu ngantuk kemudian mencipratkan air ke matanya, fa insya Allah ngantuknya hilang. Dan beliau Syekh Muhammad bin Hasan Ashibani menjadi ulama yang kesohor yang pernah Imam Syafi'i berguru kepadanya. Allahumma sholli Muhammad. Maka ulama itu identik dengan zamatus syuyukh. Kalau kita ingin menjadi ulama, mulai zamahlah dengan para masyayikh teng mereka wonten habibana habib hati asegaf. antum semua sebagai santri haruslah bermulazamah kepada beliau kalau pengen jadi ulama kok tidak mulazamah mustahil Syedhi Syekh Ahmad bin Muhammad Atijani tijani radhiyallahu anhu ulama dari Maroko Fes itu punya murid namanya Sayyidi Syekh Ali At-Tamasini Al-Jazair itu seringnya mulazamah kepada gurunya saking ta'zimnya kepada gurunya sehingga beliau min kibar ulama di Tamasin makanya At-Tamasin Ali At-Tamasini itu beliau diwujudkan karomahnya ke ketika istrinya gurunya itu hamil beliau dari Aljazair itu melempar kurma kurma yang masih muda rutop dilempar sampai ke Fes Maroko subhanallah padahal jarak itu jarak antara Aljazair dengan Maroko itu jauh maka mulazamah inilah sangat penting sebagai santri jangan pedot mulazamah kepada guru ada satu lagi saya Syekh Ibnu Masyri Penulis kitab Al-Jami' Al-Jami' ini kitab yang populer di Maroko dan di Aljazair saya tidak tahu apakah populer juga di daerah Masyrik tetapi daerah Maghrib sangat populer beliau Ibnu Masyri dan bermula zaman sangat lama kepada Syedi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani sehingga beliau min kibaril ulama maka dalam kesempatan ini marilah kita mencintai ulama marilah kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terakhir ingin saya sampaikan mari kita selalu bersolawat Syedi Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Misri beliau bermujahadah selama 40 tahun Ya Allah Berikanlah aku sebuah doa Ya Allah Yang tidak dimiliki orang sebelumku dan sesudahku 40 tahun Saking mujahadahnya seperti ini Allah kabulkan ketika beliau tawaf Labaik la baik labaik Labaik ala Turun secari kertas Subhanallah kertas itu beliau ambil dan berbunyi naik dibalik sebelah kanan bunyi dari sebelah kanan dari atas jadi sebelah kanan bunyinya Allahumma salli ala sayyidina muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hati ila siradikal mustaqim wa ala alihi hakka wa mikdar alim dan beliau berkata kok ada orang yang mau membaca sholawat fatih satu kali kok masuk neraka maka mengadulah kepada Allah nanti di hari kiamat subhanallah ini jaminan dari beliau Sayyidi Syekh Muhammad Al-Bakri Al-Misri maka selayaknya kalau seorang ulama bisa menjamin seperti itu bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menarik sekali di kitab Tangkul Kaul Al Hasis dalam bab solawat. Ono wong senengane mendem, nabo senengane mabuk. Mabuk gak barbar, -bar. diajak tobat gak gelem. Tapi di akhir hayatnya husnul khotimah. Subhanallah. Ojo oh, ditiru nggih. Jangan ditiru ada orang yang sering mabuk seperti ini ternyata tetangganya yang alim itu mimpi ternyata orang ini dulu pernah ada pengajian seperti ini beliau ikut sholawat teriak sholawat sholawat ala nabi Allahumma sholawat ala muhammad beliau mengucapkan hanya satu kali tok seumur hidup bersholawat kepada Rasulullah di akhir hidupnya beliau husnul khatimah semoga kita semua husnul khatimah amin Allahumma amin demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf al minggung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh